Di video hari ini kita bakalan main combo anti mainstream yaitu Elementalist Swordsman. Hypernya Gord. Wow, kayak gimana tuh gameplaynya? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas. Wi kunci. Harit, wah cak. Harit, Xbox. Wah, kameranya di mana ya ini? Nah, ayo kalau ini udah. Elementalis mahal-mahal ya. Sekaligus mintanya tadi Gord ya. Gak apa-apa, maju di Facebook dikit. Apiar jurus. Jedor, nice, ganjarnya gak dikasih. Itu Dora kalau sempat jurus sekali lagi, jurusnya ke Wanwan terus Wanwannya mati, bisa sih ini. Aduh gak sempat, sayang sekali ya. Syarit lawan Layla doang sih harusnya bisa ya, ada passive lightborn. Nice banget. Naik level lagi nih berarti. Am. Pokoknya kita kalau dapat future tag di awal nih bisa agresif guys. Naik mana naik aja ya. Ada Faramis. Nice banget. Thank you Faramisnya. 4 lawan 6 ya. Lem. Nice. Oke, kita di nomor 5. Gord ya. Gord itu bagus. Wah, tapi ada itu enggak bisa lepas itu. Kalau nanti free kasih ke yang belakang ada yang main Astro langsung auto senang ya itu ya. Jangan guys, terlalu berbahaya ngelepas itu. Cuma terlalu berbahaya ya. Armor. Alu. Wah, gridnya terbayar guys. Nah ini udah terbaik ya ini ya. 2 future tag buat nyari duit sama 4 lightborn buat survive early. 7 ngerol sampai Saphir bintang 2 baru nabung lah. A2 min supaya Saphirnya dia nanti ditutup ya. Freanya nggak akan dikasih jurus ini. Rata Freanya ya ini ya. Ya, ditarik boleh. Mantap guys, mantap. Peran udah pasti lap, udah pasti 7 ya ini ya, kok 8 ya. Xavier sisa berapa? Xavier 17. Xavier 1, waduh. Sampai terlalu buru-buru kan belinya kan, harusnya dikasih gratis kan sama future tag kan. Gak apa-apa lah guys, kasih lah guys. Lagi 2. Waduh. Ini tuh ya. Harus ultinya ke lagi. Hati dulu lagi. Ya udahlah. Post cover league game. Apa? Ambil big pit, guys. Oke. Going one. All di tuh. El bintang 2. Oke, ambil. Pakai nak. Xavier 1 ya. Xavier 1. Aurora. Wow. Xavier 1. Oh. Wah, Alice bintang 2, Irithel bintang 2. Wah, ini kayaknya tembus sedikit lagi nih. Sepertinya tembus sedikit lagi adik-adik. Xavier 1 jurus, Xavier kedua boleh jurus. Boleh sih. Nice banget. Banget enggak jadi tembus dikit. Tak jadi, tidak jadi. Oke. Xavier 1 nabung.
Xavier 1, tolong. Xavier 1 nabung, Xavier 1 nabung, Xavier 1. Cepet gord kalian nih guys. Nala nih gordnya ya, cepet. Dapet gord di 8 tuh. Kita berarti bisa buang Eudoranya ya. Ini sama Leomordnya dulu, biar ternak Lord mengamankan mid game-nya dulu ya. Cari-cari gord. Game-nya nggak aman sama aja rungkat ya. Terus kedua mungkin? Oke, paling nggak masih sempat jurus kedua, mati dua di depan. Mayan, 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 mayan. Oke. Nggak boleh nabung naik, guys. Udah bagus banget lagi. Peksana. Peksana dibeliin gratis ya. Kabar ya. Karena dibeliin gratis kalau kita menang. Bu income keluar, baru lunox-lunoxnya kita klik-klik. Fast hand gitu ya. Cik! Lawannya bestie. Waduh, kalau lihat wan-wannya bintang 2 itemnya begitu sih, kayaknya kita beli Lunox-nya nggak duit 10 guys. Kayaknya nih guys. Kali Xavierku bisa ulti 2 kali, nggak tahu gimana caranya guys. Ya ulti pertama aja udah ke stun, kocak. Lagi ulti 2 kali, ya udah nggak jadi fasen guys. Beli biasa guys, ngantuk. Alright. Kita waktunya buang lightboard-nya, buang necro keep-nya, buang tertagnya Leomord. Wah, ini demi kesejahteraan bersama sih. Gak bisa sih, itu terlalu premium sih untuk combo ini ya. Itu demi kelangsungan ini kalau udah begitu. Kalau misalkan kita 6 elite 3 necro keep, kita bisa nabung ke 9, jangan-jangan buat cari gold kalian di 9 guys. Portnya guys pasti kamu itu udah pasti, kamu udah pasti juga ya. Kalau kamu berarti kamu keluar buat creep, kamu nyala kanan. Oke, sudah adik-adik, sudah ya ini ya. Kian kita itu begitu mantep ini. Nah, gitulah. Naik satu nambah Lord satu lah. Lah, gak usah ribet-ribet lah. Mintanya gord kan? Kita cari gordnya di 9. Modal beginian doang guys. Kita guys. Efek sanaku udah boleh mati belum? Belum. Alright. Cari gordnya, dan ya. Jangan cari dong. Thank you. Wah, makin mantap. Dancing Astro nanti bisa ada emblem Astro, boleh juga tuh, nggak kolak ya. Right. Kanannya kurang kiri tuh ya. Mati duluan daripada Faramis tuh. Di luar tadi, efek tanahku tadi. Apa-apa, cari dulu aja. Under control guys. Bro. Yang penting grip round dulu bos. Ya belum dapat astronya guys. Round dulu sama item port ya. Kita kumpulin tuh item. Keluar keluar mas. Port nanti. Nah. Good. Claude lampu. Nambah darah. Kita berpikir positif, dia ngambil nambah darahnya doang, guys. Berpikir positif, guys. Nggak boleh, guys. Mas ya, tapi ya. Nambah damage. Laude butuhnya damage attack speed ya. Bukan darah ya. Alright. Mantap, mantap. Freya bintang 3. Freya bintang 3. Kita lihat apakah bisa menghadapi CC dari para lord kita ya. Aduh, kolornya rata bentar doang rata gitu, guys. Xavierku, Xavierku. Ya, Xavierku nggak sempat ulti. Wah, rata sama Freya nih. Tidur aku juga bintang 2 aja belum ya. Iya, rata sama Freya, guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gord! Itu dia requestan. Nah, ini lawan Eva 3 kan.
untungnya kalau di tab device yang bagus armor doang ya, yang di jilong nggak bagus. Belum gordnya di belum berasa apa-apa gordnya, masih bintang 1, lasernya masih B aja ya. Yuk, naik sana ngeluarin lord lagi yuk. Kalau enggak rata sama Freya lo kalian. Ya, 4. Wah, tipis banget. Oke, nomor 3. Buku. Ele. Astro. Ah elah, boy. Hyper dulu ya. Oh. Kamu apa naik? Lawan one doang harusnya. Lagi. Nice banget. Oke. Guard bintang 2 yuk. Minimal yuk. Pelan-pelan ke bintang 3 ya. Lagi nih. Kali ini vexan aku bisa. Skornya sih tadi nih. Nice Xavier. Nice. Cari ulti lagi gak ini Vex? Gak sempat. EC1, EC2. Aduh, nggak sempat. MWM. Apa? Sana lagi dong. Sana lagi dong. Gord. Oke, gordnya dibeliin gratis dari Future Tech. Oke, good. Portman. This is not the end for us. It is a blessing to bloom. Buku naik. Portman apapun. There's no father for us to fall. Portman apapun. Rata sama gord. Yoi, cece, rata sama gord ya. Good. Minusnya berapa tuh? Oh, mirror. Portman ya, biar portman. Alah, minimal 2 ya ini ya. Portman apapun. Swordman ya? Nah itu dia. Kalau bisa 4 Swordman, Vexananya kita keluarin dikit nggak masalah sih ini. 4 Swordman lebih bagus lagi nih ya. Stun 1, stun lagu. Rat sama Gord. Yoi. Eva 3 WM. Oh, move on deh. Udah di nerf deh. Uru ya. Nah ini. Swordman-nya nih kita ambil.
all in. There's never a final mission. Oke. Nah, gitu. Nah, keluar kamu satu lah. Out. Tournament terakhir. Mission underway. Scanning the area. My faith guides my soul. God Swordman, let's go. Let's go. God 4 Swordman, God 4 Swordman. Wow, 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 wow. Ini kalau dapat Astro juga, oh nggak bisa, udah nggak bisa, udah gue jual. Siapa namanya? Lunox-nya udah gue jual, guys. Sword Swordman ya. Pilih lagi Swordman lagi. Ayo Swordman lagi. Swordman lagi, boy. Kita kasih siapa Swordman? Vexana Swordman kan, nanti jangan, nanti enggak mati-mati ya. Kalau gitu Xavier Swordman ya. Foto Leomord Swordman. Bodoh amat Leomord enggak mati-mati ya. Obor di sana kalau ya udah pasti jurus ya bener. Ini ada Blessing Swordman pula. 6 ele 6 Swordman malah jadinya, guys, kelebih-lebihan, guys. Bentar, berarti bisa masukin. Wah, berarti bisa begitu, guys. Ternak full ternak Lord plus Swordman ya. Gila, guys. Tiba-tiba transisinya jadi super menarik gitu ya. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Elementali Swordman. Berku di tengah nggak bakal bisa lu tarik pakai Franco. Tambah lama tambah pedes, boy. Depan masih kena JJ sama ternak Lord, boy. Ea, ea, Freya bintang 3. Ayo, Freya bintang 3. Ayo, 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 ayo. Leomordku nggak mati-mati dipukulin di depan. Lama banget ya. Ini Gordku jurus lagi mati situ Freya-nya ya. Jeblem. 100.000. Elementalist Swordsman Wi Gucci. Mana, guys? Hyper God Swordsman. Ah, F3-nya misplay kocak. F3-nya mati, lebih milih nyalain Norton Veil. Ini kayak bocil-bocil TikTok yang suka bilang, "Bang, kenapa auroranya nggak diambil?" Mamam tuh. Norton Veil nyala, F3-nya mati, deh turu. Sekian aja konten hari ini. Kalau suka sama konten ini, jangan lupa di-share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request ke Bapak buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positive and see ya!